Bara, kau di sini rupanya. Aku harus bisa menghidupkan kakak seperguruanku Kalamindi. Ya, cuma dia yang bisa membantuku untuk menghadapi Sembara. Guruku Malampir, aku ada kabar baik untukmu. Ah, apa kau berhasil menemukan jejak Sembara? Benar sekali, aku berhasil menemukan Sembara. Dia beserta juga seorang perempuan. Ah, kerja bagus. Aku sudah tidak sabar ingin membinasakannya. Tunggu apa lagi? Kita kesana sekarang. Guru, kenapa kau diam saja? Guru sudah mulai takut dengan Sembara. Lancang sekali mulutmu. Aku adalah Malampir, penguasa dunia kegelapan. Aku tidak pernah takut pada siapapun, apalagi cuma seorang Sembara. Ampun Guru, aku cuma sedang bergurau. Ah, baiklah, kita kesan sekarang sebelum kita kehilangan jejak Sembara. Bestari, kamu kenapa, Bestari? Tahan, Bestari. Bubu sakit. Bara! Aduh, Bara, Bara. Bara, maafkan saya, Bara. Gara-gara saya, kamu jadi seperti ini sekarang. Ya sudah, jangan menangis. Sekarang yang harus kita pikirkan gimana caranya supaya Sembara cepat sembuh. Sampean juga jangan mengulangi lagi loh, meracuni orang-orang untuk kepentingan sampean. Maafkan saya, Basir. Saya benar-benar terpaksa. Karena Amin akan dibunuh. Ya sudah, ayo. Sabar, Bara. Di mana Sembara? Tadi Sembara di situ, Ma. Wah. Ha, bagus. Ha. Kita taruh saja bubuk ini di sini. Supaya kita mengetahui di mana keberadaan Sembara. Ha.